Hai sana, welcome back to my channel. Ya sana, kali ini aku bakal Shopee haul lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like you dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga buat aku tungguin nih. 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Yap, sana jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sekarang ini dia paketnya. Baru di sini aku beli 4 blus Sabrina gitu dari 2 toko yang berbeda ya guys ya. Langsung aja aku mau review satu-satu. Langsung aja kita ke toko yang pertamanya. Yang ini dulu ya guys ya. Jadi di toko pertama ini aku beli yang warna hitam sama warna pink. Jadi ini tuh aku belinya di toko 99K Outlet. Dan aku bakalan taruh link tokonya di kolom subsi aku. Langsung aja ke produk yang pertamanya, warna pink dulu ya guys ya. Langsung kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia baju Sabrinanya. By the way, selain itu namanya Korean Sabrina Blues. Dan itu harganya 59.000 aja guys. Kalian udah bisa dapetin Sabrina Blues kayak gini. Dan ini selain warna pink ini, dia juga banyak banget pilihan warna lainnya. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya ya guys. Sabrina Blues ini tuh ada ukurannya. Ada ukuran L, M dan lain sebagainya. Di sini aku pilih yang ukuran XL ya guys ya. Jadi menurut aku sedang aja sih ukuran XL-nya, gak terlalu gede-gede banget. Semoga aja pas sama badan aku ya guys. Terus Sabrina itu dari bahan mouse crepe gitu, kalian bisa lihat sendiri. Dia gak terlalu tebel dan gak terlalu tipis, menurut aku sedang-sedang aja sih. Dan gak terlalu nerawanya tuh dikit aja kayak gitu. Untuk bagian lehernya ini, pundaknya ini dia full karet gitu ya guys ya. Jadi bisa melar tuh sampai segini, oh my god. Bagus banget sih menurut aku. Terus untuk di bagian lengannya dia kayak gini. Ada karetnya juga di bagian ujung lengannya. Dan untuk di bagian depannya dia ada pitanya guys. Dan pitanya ini hidup ya guys ya tuh. Jadi bisa di lepasin atau nggak bisa diikat ulang kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya dia karet gitu tuh, kayak gini karetnya, bener-bener ngaret banget gitu guys tuh. Kalau aku perhatiin dari segi jahitan dia lumayan rapi ya guys ya, nggak terlalu berantakan gitu menurut aku. Kalian bisa lihat sendiri juga jahitannya tuh, rapi sih guys. Walaupun harganya cuma 50 ribuan aja tuh, worth it banget sih menurut aku. Jadi buat kalian yang penggemar baju Sabrina Blues, kalian wajib banget sih beli di toko ini. Dan langsung aja, jangan berlama-lama, aku mau try on bajunya kayak gini sana. Down to the ground, you're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. Aja kita next ke produk yang keduanya yang warna hitam. Langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia baju Sabrina Blues-nya tuh. Jadi tangannya itu berpisah gitu loh guys. Tuh kayak gini, lucu banget sih menurut aku ya. Karena aku hijaber jadi jarang-jarang banget pakai baju Sabrina yang kayak gini. Dan ini tuh namanya Korea Sabrina Blues, baju crop wanita. Dan itu harganya cuma 49.000 aja guys. Murah banget kan, cuma 50 ribuan aja. Selain warna hitam, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna navy, ada warna putih dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya. Nah untuk ukuran dia juga sama kayak yang pertama, ada ukuran S, M, L dan lain sebagainya. Lagi dan lagi di sini aku pilih yang ukuran XL ya guys ya, tuh kayak gini. Aku takut nggak muat sih guys, karena aku badan aku tinggi gitu kan, apalagi kayak sekarang aku udah agak berisik gitu. Kalau ukuran yang XL dia itu LD-nya 62 cm, tapi bisa melar sampai LD 120 cm ya guys ya, karena di bagian ininya tuh karet gitu. Dan untuk panjang bajunya ini tuh kisaran 30,5 cm ya guys. Untuk info, berat aku itu kisaran 59 kg dan tinggi aku itu 165 cm ya guys. Kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi juga. Kalian bisa lihat sendiri juga guys tuh kayak gini. Dan untuk bagian ininya dia karet juga guys dan melar banget dong kayak gini. Dan untuk bagian lengannya dia karet juga guys kayak gini. Tuh, kalian gak usah takut. Terus buat kalian yang buat gak pakai hijab, cocok banget juga kalian pakai baju Sabrina yang kayak gini tuh. Jangan berlama-lama, aku mau try on bajunya kayak gini sana. Oh, 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 oh
2, yang ini warna putih dan warna mocha. Dan itu aku belinya di toko Sekar Bali Grosir. Dan aku bakalan taruh link tokonya di kolom deskripsi aku. Produk yang pertama yang mocha dulu ya guys ya. Langsung kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia baju Sabrina Blues-nya. Dan ini tuh namanya Sabrina Dinda. Dan harganya dari Rp40.000 menjadi Rp34.000 aja guys. Murah banget kan? Cuman Rp30.000-an aja kan udah bisa dapetin baju Sabrina kayak gini guys. Pertama kali aku pegang, dia bahannya super dingin banget. Mungkin karena kain Bali gitu ya. Kayak udah terkenal banget kalau Bali tuh adem-adem gitu kainnya. Dan ini tuh selain warna mocha, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya juga. Ada warna army, hitam, putih, marun, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya ya guys. Ukuran baju ini tuh all size, fit to L. Aku nggak tahu LD-nya berapa karena nggak ada tertera di tokonya. Dan ini tuh ternyata bahannya dari bahan rayon guys. Wajar aja kalau dia adem banget. Sayangnya aku cuma satu sih, karena dia kusut banget gitu bajunya. Kalian bisa lihat juga ya kan, kayak kusut kayak gini. Bagian ininya ada karetnya guys, kiri kanan gitu. Di bagian pundaknya gitu, di bagian sininya dia ada karetnya kayak gini. Dan untuk bagian depannya dia ada kayak tali gini guys. Jadi bisa dikerutin gitu di bagian depannya, bisa ditarik. Terus kalian pita aja, cakep banget sih menurut aku. Buat yang gak berhijab juga cantik banget pakai Sabrina yang kayak gini. Di lengannya dia kayak gini guys, jadi panjang gitu bagian lengannya. Dan di bagian ujungnya ada karetnya gitu. Jangan berlama-lama, aku mau try on bajunya kayak gini sana. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right. I love the better below you said myself. This. Okay guys, langsung kita next ke produk yang terakhirnya. Caram. Ini dia yang warna putih, langsung kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia bajunya. By the way, ini tuh namanya Sabrina Alana. Dan harganya cuma Rp40.000 aja guys. Jadi menurut aku di toko ini tuh murah-murah banget bajunya. Jadi rata-rata itu di bawah Rp50.000-an aja guys. Kalian wajib banget ngecek tokonya sih menurut aku. Dan ini tuh bahannya dari bahan rayon gitu. Wajar aja jadi dia adem banget. Tapi sayangnya dia kusut guys. Kalian bisa lihat tuh kayak gini. Kusut banget ya kan bajunya. Tuh, ukuran bajunya dia all size ya guys ya, fit to L. Jadi cuma ada satu ukuran aja. Kalau katanya sih ini bakalan muat sampai BB 65 kg. Tapi ya aku masih kayak kalau lihat-lihat dari segi bajunya ya kayak 50-50 gitu antara muat dan tidak gitu ya. Apa ngepas banget gitu. Kalian bisa lihat sendiri model bajunya aja kayak gini gitu loh tuh. Dan untuk bagian belakangnya gini, dia ada karetnya guys, bajunya tuh kayak gini. Dan di bagian belakangnya memang full karet gitu, kalian bisa lihat kayak gini. Tuh, full karet bajunya. Dan di bagian depannya dia ada jahitannya gitu, di bagian sininya. Tuh, kayak gini. Dan untuk bagian lengannya, dia panjang juga kayak gini. Dan di bagian ujungnya dia ada karetnya juga guys. Untuk warnanya, selain warna putih, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna marun, warna navy, hitam, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung aja cek sendiri ke tokonya ya guys. Jadi kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi sih guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu kayak gini. Jahitannya gitu, kayak gini, rapi. Tapi di bagian lipatan-lipatannya ini kurang rapi menurut aku. Dan karena bajunya tuh kusut gitu loh guys. Tuh, kalian bisa lihat. Jangan berlama-lama, langsung aja aku gak sabar pengen try on bajunya kayak gini sana. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back. Okay guys, mungkin segini dulu aja haul aku tentang baju Sabrina kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jika kalian kepengen samaan sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Okay guys, mungkin segini dulu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye bye.